قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati saudara pengacara majlis kita pada pagi ini, saya hormati guru besar serta kepimpinan Seriti Nurul Hidayah, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir dan berada pada pagi ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu, dapat sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ilmu ini. Walaupun dikatakan bahawa ini kali yang pertama selepas kita berhadapan dengan perintah kawalan pergerakan PKP, sebab kita duduk berhadapan dengan COVID, wabak yang entah bila kesudahannya akan berakhir. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu maklum-maklum. Dia dengar lepas duk gempak, lepas kata hujung tahun ni nak, dia nak jadi gelombang pula dah. Ada baca tak maklum bulan 12 ni lepas kata nak naik pula lah kih. Rakyat bagai duk pening nak naik kih ni, nak kena kurung pula lah. Wallahu a'lam, kita tak tahulah. Doa lah banyak-banyak biar mendatang ni dia selesai cepat gitu tuan-tuan ni. Rimas dengan mendatang ni. Nak pi mana tak boleh, kena duduk dalam rumah tidak maklum. Nak salam tak boleh. Dengar kuliah kena bubuh hak tutup muka tu. Bukan ada ke punca dulu orang duk pakai meracun ni mendatang ni. Lah habis nak pi sembahyang mau nak bawa. Keluar tak bawa iman pun tak bahaya daripada tak bawa face mask, dia kata lah ni. Jadi mudah-mudahan berakhirlah cepat sikit. Saya sendiri pun dah rimas dah tuan-tuan ni. Rimas duk tengok keadaan ni. Kek 5,000, 6,000. Sampai lah ni kita pun tak mau ambil peduli dah berapa ribu dah. Tak berapa nak mau ambil peduli dah berapa ribu. 5,000 ke 6,000 ke 7,000 ke 8,000 ke, biar ambil lah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita nak tengok sedikit peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lihat sedikit peringatan daripada agama tentang tajuk yang kita sedang bahaskan, tajuk yang sedang kita diberi untuk kita huraikan pada pagi ini, maklum, iaitu destinasi terakhir. Cerita tajuk ni bukan nak suruh mati belaka dah. Sebab ada orang kata, dia kata ni aku meluat nak pergi dengar kuliah ni. Orang kata mesti apa yang meluat nak pergi dengar kuliah. Bila cerita bab kuliah ni yang mati. Cerita yang mati. Sembang yang mati. Apakah puak-puak tuan-tuan lebay ustaz-ustaz ni bila duk main cerita bab mati ni, dia nak suruh kita ingat kepada mati ni, hidup ni tak payah duk peduli sangat. Bukan macam tu maklum. Bukan macam tu maklum. Sebab ada orang kata bila sembang bab mati ni, dia tak mau cerita dah bab hidup. Bukan lagu tu.
Sebab ada orang kata bila sembang bab mati, dunia ni tak ada apa dah. Bukan lagu tu. Habis tu yang nak cerita bab mati ni sebab apa? Sebab bila cerita bab mati ni maklum, dia jadi break kat kita ni. Hidup di dunia ni dia kena ada break. Mau hidup di dunia ni tak ada break, dia telajar terlebih sangat. Ini bahaya. Mau hidup di dunia ni tak ada break, dia lupa banyak sangat. Yang ni bahaya. Bila hidup tak ada break ni maklum, bahaya lebih banyak daripada selamat. Sama kita naik kereta dapat longit, mau duduk kerja tekan minyak, break jarang-jarang tekan. Tak dan sampai apa nama Kuala Nerang, tak dan sampai pokok sana, terjun parit dulu lah. Kerja duduk tekan minyak, lupa nak tekan break. Faham tak maklum? Awak tuan-tuan ni muka nampak macam kena COVID ya tuan-tuan. Faham tak maklum? Kan nak tukar tajuk lain, nampak lagu nak mati je ya pun. Dia kata tajuk pun tak apa, nak karan tu sat. Cerita destinasi terakhir ni letih sat. Dia kata, Pak Long ni baru duit ejah nak tambah seorang lagi. Betul handuk main cerita bab mati pula dah, dia kata jam. Tuan-tuan, satu saat yang kita pasti akan bertemu ni nama dia saat kematian maklum. Hak ni siapa pun tak boleh nak elak. Saya 3-4 hari lepas ni balik daripada Melaka singgah pergi Kuala Lumpur. Singgah pergi Kuala Lumpur jumpa orang sat. Lepas tu kebetulan saya berada di sekitar setapak ni, lalu depan rumah P. Ramli. Bukan rumah kelahiran, rumah kelahiran P. Ramli. Ini dekat Pulau Pinang. Ni rumah P. Ramli meninggal. Saya pun dia kata, ustaz, rumah P. Ramli duduk belakang ni dekat setapak ni. Saya kata rumah hadiah meninggal tu. Ha, rumah hadiah meninggal sat. Saya kata apa kono habis sat nak pergi tengok sekali, tak nak tengok rumah P. Ramli ni lagu mana. Kawan yang bawa ni pun dia kono pergi. Masuk pergi rumah P. Ramli. Masuk tentang bila-bila maklum ni dah boleh rentas negeri pergi lah berjalan. Lepas itu waktu kerajaan tak pergi rentas dia kaluk sangat. Kata duduk kolam pekan naka pergi haram mana tak boleh pergi. Orang buka haram dia tak pergi jalan juga. Pergi berjalan sekali maklum-maklum pergi jalan. Saya pun masuklah pergi tengok rumah P. Ramli ni. Tak ada apa sangatlah, dia tunjuk meja makan, dia tunjuk raita, dia tunjuk apa nama, itulah alat-alat muzik P. Ramli duduk cari ilham, sudut cari ilham, sudut makan. Ada baju-baju P. Ramli, ada kasut Saloma semua, dia tengoklah. Duk baca kisah hidup P. Ramli ni. Meninggal pada usia 40-an. Bagaimana keadaan dia meninggal, gambar seminggu sebelum dia meninggal, apa kita baca. Duk baca tengok. Dulu dia ni duk menghiburkan kita, lah dia tak ada dah. Tengok baca kisah dia sedih. Dan kita ni akan sampai jadi saat tu juga. Kita akan duduk pada saat tu juga, malu. Hari ini kita duduk di sini ramai-ramai, akan mai satu masa kita ni dah jadi kenangan pada orang lain. Pasti tak saat tu? Ya, pasti. Pasti apa dia? Kita jadi kenangan pada orang lain. 10 tahun lagi pada orang kata dulu lah, masa duk buat kuliah hari Jumaat tu, maklum kita ni lah antara yang mai awal. Kenangan. Pantang ada apa tahlil, dia buat kenduri. Kenangan. Anak-anak akan jadi kenangan. Pakaian kita pakai hari ini akan jadi kenangan. Hak ni lah sepeda apa hampa ambil getah putih lama mana tak tukar. Susah. Anak buah nak print sepeda apa long wey. Betul-betul tinggal getah kain tak ada lah. Maklum, kain batik maklum duk pakai di rumah. Nanti anak ambil simpan di rumah mereka. Kenangan. Mak kita duk pakai kain batik ni. Ni benda ni pasti akan berlaku. Bila tak tahu. Mati maklum tahu ke bila nak mati maklum? Maklum tahu? Tak tahu. Maklum tahu tak bila nak mati? Tak tahu. Kita ada dengar kuliah pagi ni, siapa nak jalan dulu pun tak tahu. Mungkin maklum maklum dulu, saya kemudian. Betul tak? Betul. Tak mustahil saya kemudian maklum maklum dulu pun boleh jadi.
Tapi saat tu pasti akan tiba. Bila saat tu kita tak tahu. Sebab ini dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang Nabi minta kepada kita ni apa dia? Kena banyak ingat kepada mati. Akthiru zikra hadhimil ladzat. Nabi kata. Saat ni Nabi suruh kita buat dalam hidup ni banyak-banyak belum. Aksiru. Kena perbanyak. Banyak apa Nabi suruh buat? Zikra hadhimil ladzat. Ingat satu saat bila datang ia pemutus kepada segala kelazatan hidup di dunia ni. Nabi suruh ingat. Nabi suruh ingat apa dia maklum-maklum. Bila datang saat tu, dia memutus segala kelazatan hidup di dunia. Maknanya apa dia? Hidup di dunia ni lazat tak? Lazat. Seronok dah hidup di dunia. Seronok. Best dah hidup di dunia. Best. Tapi Nabi kata, hampa kena ingat bila saat tu datang kepada hampa, dia memutuskan segala kelazatan yang hampa sedang kecapi dan akan nikmati waktu mana hampa hidup di dunia. Kena ingat saat tu banyak-banyak, Nabi kata. Dia mai habis. Dia mai je saat tu habis. Lah ni hidup di dunia ni seronok tak maklum-maklum? Seronok. Makan seronok tak makan? Seronok. Mai saat tu, orang ajak makan pun tak mahu lah. Naik kereta seronok tak lah maklum? Seronok. Kira nak beli kereta baru eh. Sembang 2-3 petang kereta baru. Sembang 3-4 petang kereta baru. Mai saat tu, kereta baru pun tak mahu lah. Kereta baru pun tak mahu lah, mai waktu tu. Naik van jenazah tu dah. Eksobah mampuih pun dia tak ada komplain apa lah. Bawa orang hidup naik sekali dia komplain. Eksobah mampuih. Hak nu kerah. Hak ni kerah. Hak mati dulu-dulu naik. Tak ada apa pun. Ni yang kata ni dia akan memutus segala kelazatan hidup di dunia. Saat tu datang. Hampa kena ingat kata Nabi. Hampa kena ingat banyak-banyak. Sebab tu kematian ini satu benda yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita duk dengar tu imam duk baca waktu talqin. Setiap yang bernyawa mau macam mana pun sekali dia akan rasa mati. Dia akan rasa maklum. Sebab tu kalau kita duk kerja ingat kepada mati, persiapan tu tak ada, yang tu yang tak mau. Hari ni kita nak sembang, apa persiapan yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah? Destinasi terakhir kita ni yang kata negeri akhirat ni tak ada dah, lah dah akhir ni, lah dah. Bila kita sebut tentang kematian, bila kita sebut tentang saat yang pasti kita akan bertemu, lah ni kita nak kena tanya, apa persiapan yang kita nak bawa ni? Sebab bila balik ni maklum dua benda yang kita nak bawa. Bila mati ni Pak Long, dua benda yang kita nak bawa Pak Long. Yang pertama kita nak bawa balik apa dia? Yang pertama kita nak bawa balik amal soleh kita. Yang kedua kita nak bawa balik apa dia? Maksiat dan dosa kita. Nak bawa balik pahala, nak bawa balik dosa. Dua benda ni kena ingat. Dua benda ni kena ingat. Yang pertama nak bawa balik apa dia? Amal soleh. Amal soleh yang kita nak buat balik ni maklum. Pahala kita yang kita nak buat balik ni pahala kita. Yang kedua kita nak buat balik ni apa dia? Dosa kita. Di antara dosa dan pahala kita nak buat balik, yang mana banyak? Yang mana banyak kita nak buat balik? Lah ni kalau orang ajak kita lah. Dia panggil sesi muhasabah lah ni. Sesi muhasabah. Saya telinga dia duk dengar enjin tu tuan-tuan. Duk dengar enjin tu dia terganggu sikit telinga. Maklum ke? Kan terganggu juga. Macam mana? Duk dengar enjin tu juga ah. Dia duk dengar enjin tu. Dia apa nama? Kepala dia duk pergi ke enjin tu. Di antara pahala dan dosa ni maklum kalau kita pejam mata ni, hak mana kita nak buat balik lah ni? Kalau pejam hari ni lah contoh.
Bukan doa contoh na'udzubillah min zalik lah. Kalau kita pejam celah ni mata kita ni, celah-celah ni kalau kita pejam mata, kita nak buat balik yang mana agak-agak? Di antara pahala dan dosa, kita nak buat balik yang mana lebih ni agak-agak malu? Sembahyang kita cukup kada, puasa kita cukup kada, zikir kita cukup kada, Quran kita cukup kada, sedekah kita cukup kada. Ni kalau celah ni dia pejam lah mampu. Tak tahulah orang lain belum. Saya ingat kalau celah ni mah dia pergi pejam mata mampu. Mampu kalau pejam mata celah ni. Sebab tu kadang-kadang duk doa, ya Allah, kalau boleh janganlah duk bagi pejam celah-celah ni. Mau pejam dia mampu. Tak tahu. Balong kalau pejam celah ni lagu mana balong? Kalau pejam celah ni mampu balong. Pahala semayang kita cukup kedak mana? No, nak cover yang dulu ni, nak cover yang dulu. Sebab tu saya punya muhasabah. Saya punya kadang-kadang duk fikir seorang-seorang maklum. Saya punya duk fikir lah. Lah umur saya 31. Lah ni. Umur 31. Nampak muka lagu 48. Hatu nasib saya. Muda tapi nampak tua. Ada orang umur tua nampak muda. Itu kelebihan dia. Saya nasiblah umur muda nampak tua. Saya duk fikir, aku ni Allah Ta'ala nak bagi hidup lama mana? Lama mana Allah Ta'ala nak bagi hidup ni? Lah 31. Kalau Allah Ta'ala kata mati saya ni umur 40, makna saya dah 9 tahun lagi. 9 tahun lagi dan cover lah. Maklum lah umur Allah maklum. 60. Lah kata umur lah ni 60. Kalau Allah Ta'ala kata mati 63, 33 tahun lagi. Nak cover dengan hak dulu punya ni lepas ke dah? Nak cover yang dulu punya lepas ke dah? Belum tentu maklum. Kacau. Saya ada fikir. Tu kalau mati umur 40, makna aku ada 9 tahun lagi. Nak semayang ni boleh main-main lagi tak maklum? Hak tu kita baca, Allah punya bacaan lain. Kita duk baca 9 tahun, tetap tinggal 9 jam. Saya ceramah sebelum PKP dulu ni, sebelum masa Ramadan. Duk buka puasa elok-elok Ramadan tu. Saya tazkirah balik esok pukul 9 orang telefon. Hak tu imam duk makan kasihan malam tu, lepas subuh meninggal lah. Hak tu imam yang duk makan malam tu buka puasa. Pagi esok lepas subuh bukan dia menyakit kebah je lah. Ha. Kalau kita fikir ini yang kata muhasabah. Sebab tu bila kita fikir lagu tu, nak mati, ya. Hang suka mati pun hang kena mati. Hang tak suka mati pun hang kena mati. Persoalan dia lah ni, amalan kita nak buat balik tu cukup ke dah? Hak ni yang nak kena bahas ni. Nak buat balik dua, sama ada pahala ataupun dosa. Dalam hidup kita lah ni, di antara pahala dan dosa, kalau pejam mata lah, nak buat balik yang mana banyak? Nak buat balik yang mana banyak? Sama ada dosa ataupun pahala. Sama ada amal soleh ataupun maksiat. Hak ni yang kena muhasabah. Yang ni yang nak kena fikir. Yang ni yang nak kena renung. Sebab itu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia bagi 6 amalan kena banyak buat waktu hidup ni. Imam Ghazali maklum kena Imam Ghazali maklum? Kena tak Imam Ghazali maklum? Kena. Dia duduk mana? Bukan tu Imam Masjid. Buka dalam kitab Ihya, buka dalam kitab-kitab karangan Imam Ghazali ni, pesanan dia 6 amalan kena banyak buat waktu hidup sebelum mati. Yang pertama dalam hidup ni kena buat banyak apa dia maklum? Kena banyak istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang paling kena banyak buat dalam hidup. Sehari berapa kali ni ustaz nak kena istighfar? Paling kurang 100 saya nak buat.
Hak ni saya buat untuk diri saya lah. Maklong lebih lagi lah kot. Paling kurang maklong 100. Paling kurang 100. Mampuih ustaz. Tak nak siapa mampuih lagi kita kat lah. Tak nak dengar lagi lah. Di antara sebab mati ni sebab apa? Istighfar banyak. Tak nak dengar lagi lah. Sari kena banyak buat apa dia? Istighfar. Berapa nak kena istighfar ni berapa? 100 kali. Tu dia. Maklum, sehari semalam Allah Ta'ala bagi semayang 5 waktu. Kalau buat lepas semayang 20, 20 kali 5 boleh dapat 100 dah. Apa yang nak mampu ya? Habis semayang, astaghfirullahalazim. 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 Paling kurang. Paling kurang, astaghfirullahalazim, 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 paling kurang. Paling kurang. Lepas subuh 20, lepas lohok 20, lepas asar 20, lepas maghrib 20, lepas isya 20, 20 kali 5, 100, setan masalah. Apa yang masalah sangat tu? Masalahnya menyegan. Itu masalah yang betul ya? Betul tak? Hak masalah bukan nak baca. Betul ustaz? Masalah sebab apa dia? Hang penyegan. Kalau malas tak apa, mau menyegan ni banyak sembang. Ha? Kena buat lagi lepas semayang tu apa dia? Istighfar 20. Selawat 20. La ilaha illallah 20. Zikir la ilaha illallah. Nabi kata kalau ahli rumah tu rajin duk zikir la ilaha illallah, ahli rumah tu takkan hidup dalam keadaan kepapaan. Takkan. Malah. Dia bukan tuan-tuan. Saya. Enggak duk terasa pula. Tuan-tuan ni saya tengok muka pun maklum ni terenih. Alhamdulillah. Pak Long menyenang. Alhamdulillah lah. Tengok muka pun insya-Allah lah nampak gaya tu 2x5. Nyegan kita ni tuan-tuan. Rajin ke maklum? Nyegan. Rajin ke ustaz? Ustaz rajin ke? Saya pun nyegan serupa tu lah. Kena buat. Kalau kita malas nak buat, kena fikir. Pergi sana kelak. Siapa nak tolong? Mai atas dunia kalau tak ada duit boleh gagah lagi. Maklum, saya tak cukup duit RM20. Mai nak hutang duit maklum. Maklum berbuka. Nah, ustaz. Mai pula maklum. Saya tak cukup duit maklum. Mai nak berhutang. Ambil. Nah, ustaz. Bawa balik pergi sana. Siapa nak tolong kita? Siapa nak tolong kita? Cuba abang. Siapa nak tolong kita? Haa. Ni faham ke dak ni? Buat dua jegi macam tu katanya. Dosa balik nanti bawa berguni-guni. Ibadat balik nanti bawa pot ni. Tengok-tengok pahala semayang 4 pot. Pahala puasa 1 pot setengah. Quran suku pot. Malah baca. Nak baca macam mana tak hati ustaz, tua-tua pun dah tak hati. Dulu mengaji takat babi buta pun ti. Dia pun buta Quran bila sudah. Kan dulu duduk mengaji kan? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan O, A, I, O. Ba di atas Ba, Ba di bawah B, Ba di depan buta, di atas tak babi buta. Ustazah tu rotan dia buta huruf tu eh, mereka mampu. Mai tua-tua tak mau nak baca. Ngaji lah. Allah nak ngaji mana? Tak lagi tak mati mengaji. Duk malu buat apa? Tendang malu benda yang tak patut malu. Ha ni buat haru. Benda yang patut malu dia tak malu. Benda yang tak patut malu dia pergi malu. Ha ni haru. Benda yang patut malu apa dia? Hang tak boleh baca Quran, tu hang kena malu. Hang jarang buat ibadat, Tuhan nak kena malu. Malu dengan siapa? Bukan malu dengan manusia, malu dengan Allah. Datang
tahu bodoh ngaji. Maklum tak reti baca Quran lah ustaz. Ngaji. Nak ngaji mana selera eh ustazah, ustazah boleh duk ngaji. Ha ngaji tak mau. Dah mengaji ustazah mengaji. Jangan duk buat sembang pandai. Hak ni masalah dah lah tak reti ustazah mengajar dia buat sembang pandai. Ustaz tahu mana saya duk kena dah dulu ni. Sebelum ceramah ni maklum ayah duk suruh mengajar tutup pondok kami tu mengaji Quran. Allah kena hak seorang tu dia sembang pandai sungguh. Baca aja tinggal wah. Baca aja tinggal wah. Walladhi jadi alladhi. Wa kanu jadi kanu. Wa kana jadi kana. Saya kata kat tok, tok tu lah. Tak mabak nama Allah jadi apa buat lain. Saya kata tok. Ni yang wow ni duk simpan buat apa? Walladhi du alladhi alladhi wow tu nak simpan buat apa? Dia kata simpan nak mengaham tak ni dia kata. Dia buat sembang pandai. Ha. Ngaji. Maklum. Dosa ni nanti wak balik berguni. Matang amal soleh nak wak balik apa pun. Eh, tuan-tuan bisa dengar tak perkataan mizan? Maklum bisa dengar tak perkataan mizan? Maklum bisa dengar tak? Bila kita balik di padang mahsyar, ada satu timbangan nama dia mizan. Mizan tu bahasa Arab, Melayu nama dia alat timbang. Tempat nak timbang. Tak tahu nak abak lagu mana dia ada satu penimbang hak baik, satu penimbang hak buruk. Tuan-tuan pun duk tahu dah kot, lebih korang lah kot. Kita pun tak nak pergi lagi. Kalau kita pergi tangkap gambar, buat balik main tunjuk senang lah. Lebih korang dah cim dari dalam barisan nasional, lebih korang lah kot. Mana kita nak tahu? Kot dia lagu timang kelok, mana nak tahu? Tak pernah pergi. Dah ustaz nak abak apa dia? Saya nak abak lagu ni, maklum. Tuan-tuan jangan tanya saya padang mahsyar tu luas mana. Jangan tanya saya. Dia bergugat lagu pedang padang masyarakat tu mana besar. Lah saya nak cerita penimbang tu dia besar mana tuan-tuan. Padahal agak-agak besar mana penimbang tu mana. Agak-agak ada besar mana. Hak sebelah tu saja dia akan ada dua belah. Timbang amal baik, timbang amal buruk, dua. Sebelah tu saja maklum, sebelah tu saja maklum. Kita kata hak belah penimbang baik tu saja maklum. Sebesar tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Sebelah. Ha. Ni awak diam aku tak setuju ya. Tak setuju kita balik. Takut. Itu yang kena main dengar ni. Ni duduk rumah duduk tengok TikTok. Tobat tak ingat mati. Sebelah dia saja sebesar tujuh telah langit, tujuh telah bumi. Eh, maklum, maklum. Kalau malaikat ambil amalan kita lepak ni, nak bergerak dah menetang tu. Malaikat mai tengok geng nakal eh. Geng nakal. Saya pergi ceramah belah-belah apa nama kampung Pong baru ni. Belah Kuala Nerang. Lepas sana neraka dia panggil nakal. Saya kata takut dah Pak Long eh nak masuk nakal. Dia kata takut apa masuk kot nakal keluar kot nami dia kata. Buat dia memang pandai. Allah Ta'ala kata kat malaikat, hei malaikat, pergi ambil amal baik dia. Pergi. Malaikat pun main kat kita geng nakar ni, geng kok dia. Tengok-tengok Allahu ada banyak ni ya. Tanggung-tanggung lempak naik atas penimbang tu. Dia nak gerak tak penimbang tu maklum. Ni ambil-ambil yang mana ni? Ambil yang buat ibadat lah. Mayang. Duk kelas pula malaikat ambil pula pahala mayang tu dia kelas pula. Mayang khusyuk haram tak ada. Pahala tu serba duk kena gerik dengan anak-anak.
Tokoh Haji Saleh kata, almarhum kata, ni kita kata pahala, ni pahala seketui. Ha ni, ni pahala seketui. Kalau sempurna dia seketui lagu ni. Bila tak sempurna dia macam anak-anak duk gerik tu. Semayang kita, maklum semayang dah subuh kita ni. Mayang, elok, khusyuk, haram. Memang ang semayang kaki tak jalan, hati kata jalan. Betul ke tak? Eh, orang nakal ni awak ni. Betul ke tak? Apa yang betul? Time semayang kaki tak jalan, hati rata. Duk mayang majlis pekan nakal, hati duk sengaja macam ni. Betul tak, Pano? Hatu perempuan, kita orang lelaki, mayang majlis pekan nakal, hati duk melakar. Mayang dalam majlis pekan nakal, hati duk melakar. Agak-agak esok siapa nak menang. Ni hab cakap ni pun serupa. Betul tak? Duk mayang dalam bilik tu. Duk mayang elok dah. Duk baca alam tarokai. Alam tarokai fa fa'ala Allah. Tudung terlupa pergi bubur goreng-goreng ikan. Boleh kat menatang kucing tu pula lah segi ni. Duk mayang lohok. Meja duduk tepi tu. Duduk alam tarokai. Aku baca suruh gajah kucing masuk. Dah lah kata. Hak gajah tak main, kucing main. Celah tu khusyuk ke tak? Duduk tanya ikan dia. Dia pun alam tarokai. Kucing pun lompat. Duduk tengok meja. Dia mula fikir, tak mana aku nak pederah bagi kucing ni terkejut. Tak buka tu. Alam tarokai fa fa'ala rabb. Buka! Terkejut uji tu. Maklum, malaikat nak tulis lagu mana, maklum oi. Ha. Itulah maklum tak mau mayang di rumah. Tak, tak khusyuk mayang kat majlis. Rupa. Tengah-tengah mayang kawan depan tu terlekung dia kot mana tak lelak selungguk. Kau belakang tu tak lelak jadi selungguk. Dia kata ni dia mahu menyegan lagu ni. Tengah duk mayang. Mahu menyegan lagu ni. Basuh-basuh tak sidi duk tepuk tu. Tak nak tak lelak. Hak tu maklum. Hak kami orang lelaki, cara orang lelaki pula. Rokok-rokok tengok ibu jari kaki kawan sebelah tu. Hak belah kanan tu makan cekam. Dalam rokok tu dia pergi lompat duk tam cekam kawan tu. Dia kata sampai tak korek langsung ni. Dia kata. Jahanam mayang lagu tu kan. Duk gelak apa ni kelaku kita. Mujur Allah Ta'ala tu dia baik. Dia tak letak syarat nak sah semayang khusyuk. Mau tidak mampu. Ha. Tengah-tengah duk semayang datang ni telefon. Bunyi. Kering. Kering. Datang kawan tu pun datang tu. Dah tahu tak angkat lagi aku telefon balik. Dah duk dia telefon tu. Ada tak jenis tu? Oh, cukup hangat hati. Dia telefon sekali. Kita ni kena telefon orang sekali. Orang tu tak angkat. Kena faham lah dia tu ada kerja. Dah lagi tak angkat. Duk tenyih telefon tu. Kena-kena macam nak maki tu. Ustaz tahu mana saya kena kerap. Kadang-kadang time ke 3 petang. Saya 3 petang ni selalu ni ada cek bateri. Bukan bateri telefon, bateri saya. Ustaz lagi nak keluar pergi duk jekah orang pula. Dah lah nak boleh ke Lena ni pun kadang-kadang. Sampai kena berangan nikah dengan anak raja pun nak boleh Lena. Nak boleh Lena ni Pak Long. Saya bukan lagu Pak Long. Tengah saya mengajak pun boleh Lena. Saya payah Lena. Ada orang dia mudah sungguh Lena. Tak uyuk. Tak uyuk. Mudah sungguh. Tak hilang. Tak hilang. Ada orang kutu ustaz duk mengajak pun dia boleh lena. Tak kita ni Allah. Bila dia main buah-buah tu dia nak mula lena tak lena. Celah tu dia telefon. Kita tak angkat lagi. Tak angkat duk telefon tu. Lagi tak angkat. Tengah duk semayang telefon.
Telefon pula, tak pula tempat sujud tu. Naik nama. Naik nama tu. Ad Kona tulis tu. Ad ni bisa rumah dia datang Kona. Dalam kampung ada nama Saat 10 orang. Nak buat apa? Bukan Saat 1, Saat 2. Ha, dia bubuh ni. Ad ni rumah dia datang Kona. Dia panggil Ad Kona. Mai kawan ni pula. Bini dia nama Tok Jahara. Dia buat Ad Jahara. Ad Kona ni dia ni take kedai janda. Tengah-tengah duduk sembahyang asar ni. Rokok-rokok Ad Kona telefon. Ada kata ni dia sampai kedai tu lah ni. Di sebuah ni. Tengah duduk sembahyang tu. Hati duduk kedai janda lah. Maklum. Maklum. Betul ke tak? Betul ke tak? Tu nak buat balik seketui tu. Pasal kata lagu jadi macam kena gerik dengan anak-anak. Berapa banyak yang kita bawa balik ni? Hak tu cerita sembahyang. Quran haram tak baca. Zikir haram tak buat. Ha. Main mengaji hari ni elok dah. Elok dah duk main mengaji ni. Duk-duk atas kursi ustaz lambat sampai. Dia duk kata kat ustaz gerik lagi habis. Contoh. Jangan duk perasan dia tak kata kat siapa. Dia kata ceramah pandai duk wal asri. Wal asri dia lambat. Contoh. Ha. Mai tang dosa tak tahu nak apa. Tu Imam Ghazali kata yang pertama sebelum hampa mati, kalau hampa rasa nak mati, benda pertama hampa kena buat apa dia? Mohon keampunan kepada Allah kurang-kurang sehari 100. Tuan-tuan bisa dengar tak nama Ibrahim bin Adham? Saya dengar kalau kan, kalau pergi dengar ceramah, ustaz-ustaz akan sebut Ibrahim bin Adham. Satu hari Ibrahim bin Adham ni, dia tanya kepada tiga orang pemuda yang mai jumpa dengan dia. Lepas mai jumpa dengan dia, duk cerita hidup ni tak tenang. Ada saja masalah hidup ni. Tak tenang. Lalu Ibrahim bin Adham tanyalah, panjang soalan dia tu panjang. Tapi saya nak ambil yang nak kena tajuk dengan kita kali ni. Ibrahim bin Adham tanya tiga orang ni. Dia kata aku nak tanya pada hampa, apa cuba jawab. Ada apa wahai tuan guru? Tiga-tiga orang di kalangan hampa ni, siapa dia di kalangan hampa ni yang tak yakin, yang tak percaya lepas hidup dia akan mati? Cuba angkat tangan. Siapa dia di kalangan kita ni yang tak percaya? Tak percaya apa dia ustaz? Lepas hidup akan mati. Angkat tangan. Saya nak tanya orang nakal pada tengah hari pagi ni. Maklum, siapa di kalangan maklong-paklong yang tak percaya lepas hidup ni dia mati? Cuba angkat tangan saya nak tengok. Tak ada. Semua percaya. Sebab apa percaya? Sebab benda tu duduk tengok depan. Depan mata. Kawan ni jalan dah. Kawan ni jalan dah. Kawan ni jalan dah. Hak tak jalan-jalan lagi kita. Hari tu dia ingat nak jalan dah. Masuk hospital dah. Tiup saja masuk wayar kot tu keluar. Kau ni ingat nak jalan dah. Tak jalan juga. Lihat semua. Elok keluar hospital jatuh motor. Tak jalan lagi. Motor tu yang jalan. Betul tak maklum? Ha. Saya nak tergelak pun nak tergelak itu ni. Pergi tengok satu orang. Pak dia jatuh motor mati. Dia kata aksiden naik motor pak dia ni. Aksiden orang melanggar motor tu. Pum. Saya kata tu jadi jenak. Dia kata pak mati motor duduk. Hak mati pak dia. Dia jawab lagu tu. Saya nak tergelak. Bidah nak tergelak. Dia kata celaka budak ni. Han jawab gelak-gelak. Kita ni duduk keletik ni. Dia kata motor duduk. Pak yang mati dia kata. Accident tu. Belum. Tak mati belum. Yang duk mati orang. Kita duk tengok orang mati ni duk tengok. Dulu maklum ada dua lah tinggal seorang contoh. Jalan dah tu. Duk wek 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 tu.
lah kita ada hidup. Siapa tak percaya? Semua percaya. Sebab apa dia? Mati, benda duk tengok depan mata. Dulu kita ada mak dengan pak lah, mak dengan pak tak ada. Dulu kita duduk dengan bini kita, dengan lelaki kita, tak ada. Bini mati tinggal kita, Pak Long. Dia pula wasiat dah hari tu jangan duduk nikah lain, tak nikah biar gelap. Nak abang kat Pak Long, wasiat tu tak terpakai. Mana sah wasiat duduk menyusah orang hidup. Betul tak, Pak Long? Mak Long kan duduk wasiat pelik-pelik. Kalau sayang mati, abang jangan nikah lain, nak tarak terpakai, Pak Long. Mau dia duduk menyusah orang hidup, wasiat tu tak terpakai. Mana boleh? Yang kita tiap malam duduk arah dinding. Saya bini saya tanya 2 minggu lepas, jemu. Dia kata, abang kalau sayang mati dulu, abang nak nikah lain ke tak? Jemu. Nak jawab tu jemu. Silap jawab, kok merajuk. Tak jawab, dia tanya. Saya kata lah, kena tengok keadaan. Ha, dia kata, abang, mang nikah cik, try tengok. Awak nak buat apa? Tak tahu lah aku mangkit cekik eh. Ha, saya kata, bukan payah tanam sambil meneram. Kena tanam kot tu dia korek-korek, dia naiklah kita tanam meneram. Korek-korek lepas ke dalam. Mana boleh duk wasiat lagu tu? Wasiat menyusah orang hidup. Dia habak kat anak dia. Kalau mak mati, hang tanam mak kat Mekah lah. Melengu anak ni. Yang dia ni pun paling jauh pun langgak ni. Eh, nak pergi tanam mak dia sampai ke Mekah, tak terpakai. Wasiat kata benda orang, mana boleh. Kalau mak mati, hampir ambil tanah tu imam tu wakaf dekat seriti tu, mana boleh tanah tu imam ke tanah hang. Nyusah orang hidup, tak boleh. Maklum, kita tengok kematian di depan mata, kita yakin. Bila Ibrahim bin Adham tanya tiga pemuda ni, seorang pun tak jawab soalan dia. Dia tanya soalan yang kedua. Ni aku nak tanya hampa ni. Tak sah aku tanya soalan yang pertama. Siapa di kalangan hampa yang tidak yakin, yang tidak percaya, selepas hidup ada mati, siapa pun tak angkat tangan. Lah aku nak tanya soalan kedua. Siapa dia di kalangan hampa yang percaya lepas hidup akan mati, angkat tangan. Tiga-tiga pemuda tu angkat. Makna dia pun lagu kita lah, maklum. Kalau saya tanya hari ni, maklum, siapa yang tak percaya lepas hidup dia akan mati, angkat tangan. Tak ada siapa angkat tangan. Saya tanya pula, tuan-tuan, siapa yang percaya lepas hidup akan mati, angkat tangan. Semua angkat tangan. Lalu Ibrahim bin Adham tanya soalan yang ketiga. Kalau hampa percaya, kalau hampa yakin lepas hidup hampa akan mati, kenapa hampa masih malas untuk melakukan ibadah? Dia tanya. Tadi aku tanya hampa, siapa yang percaya lepas hidup akan mati, angkat tangan. Hampa angkat. Aku tanya siapa yang tak percaya lepas hidup ada mati, angkat tangan. Siapa pun tak angkat. Dah hampa percaya, aku nak tanya hampa, kenapa hampa masih malas melakukan ibadat dan hampa masih gemar melakukan maksiat? Ha, saya nak tanya soalan tu. Maklum tanya diri kita, hey, kalau hang percaya lepas hang hidup hang nak mati, pasal apa hang malas buat ibadat? Pasal apa hang suka buat maksiat? Letak handphone, letak Quran, dia ambil baca hak mana? Ha. Buka Facebook, buka Quran, dia nak baca yang mana? Jawab, jawab. Cakap, cakap. Kita boleh jawab. Saya nak tanya Mak Long, Pak Long ni, kalau satu orang dia buka Facebook, satu orang dia buka Quran, tak depan kita, agak-agak nak pegang hak mana dulu? Ha. Kalau saya Facebook dulu. Betul tak? Kita jawab dia belagak baik. Baik saya Quran. Cik.
Tengok muka hang pun betul. Tak mana nak alim. Melainkan tak ada Facebook, dia buka Quran. Nak kelebek tak tahu nak tambah. Dia tengok handphone tu sebab tikus tengok besi. Kacau. Caya mati, yakin nak mati. Tapi ibadat mana buat? Kita. Orang suruh main mengaji, tak mau. Bih, pada hantu raya lagi nak buat ceramah, kena tanya anda nak makan apa. Jadi orang majlis kita cadang nak buatlah sambutan. Mesyuarat ni, mesyuarat AJK. Sambutan boleh apa pun, ma'ali jerah ke, maulidur rasul ke. Kita nak jemput ustaz, mai beri ceramah apa apa. Antara dia katanya, kita cadang nak buat kenuri makan apa. Lebih dari hantu raya. Ni ketentuan kena nak pergi orang ramai kuliah duha ni kan payah. Golek pergi depan tu buang kambing 3 ekor, penuh. Betul tak? Ha? Penuh. Buat banner pula. Jamuan, kambing golek 3 ekor. Siapa cepat dia dapat kelam. Ni mau dekat dia buat bihun goreng bodoh tu ni tak main. Tak percaya tengok dia pergi meratik tahlil tu sudah. Malam pertama, cuak badak karipat dia buat lagu nak mampu yang. La illallah. La illallah. La illallah. Buat lagu nak mampu yang. Malam kedua, nasi tomato. Terakhir, la ilah illallah. La ilah. Malam lusa, biryani kambing. Pusing pihak lebar dia punya meratik tu. Bukan orang lain, orang nakal. Mereka dah tengok bihun Singapura, dia buat lagu nak mampu. Dia buat lagu nak mampu. Allah. Maklum. Yang kedua Imam Ghazali suruh buat banyak-banyak. Yang pertama tadi is tirfar. Yang kedua maklum kena buat hari-hari pada maklum. Salat, sunat, taubat. Tak cukup dengan istighfar tu Imam Ghazali kata, sunat taubat kena buat. Sebab apa dia? Dosa kita banyak. Siapa tak ada dosa dalam hidup ni? Cuba angkat tangan. Dia boleh angkat tangan, ustaz, saya tak ada dosa. Perah. Dosa dengan lelaki, ha. Nak keluar mai dah kuliah tak ni? Dia duk panggil suruh bancuh kopi, bancuh teh yang menetang ni pun tak suruh. Mula lah. Contoh. Dengan duk marah pula. Dia kata, ustaz ni kerja kata korang mana? Saya tahu, saya kata nak terkena-kena. Ha ni mendatang ni meh. Tu makna daripada masa ada cukup. Ha? Saya ni tak lama nanti tuan-tuan boleh buka sempadan luar negara ni. Mereka nak ajak saya pergi ceramah di Afrika. Baru ni jumpa. Nak ajak pergi ceramah di Afrika, apa ni tak minah nakal-nakal, Afrika. Lah, orang besar ni, nama tempat tu, saya tanya dia tempat tu, nama dia Taikambatsu. Sebelah dengan Taikambatsu. Ceramah Afrika malam-malam. Yang boleh ceramah Afrika tu, kawan tu dia cerita, dia pergi ceramah dekat rakyat Malaysia di Afrika. Kali ceramah balik main duit Malaysia RM36,000, dia berbayar. Dia kata, aku mau dapat kuliah belanak. Tak apa sekali aku pergi. Ceramah kot Malaysia, alamat kaya maklum. Eh. Kadang pergi ceramah dah lah tak bayar. Surat-surat sumbangan pula. RM36,000. Allah. Dia pergi ceramah. Orang pun tak aman dia ceramah tu kat 30 orang lebih. Ya. RM36,000. Seorang RM1,000 boleh bayar. Maklum kalau boleh buat lagu tu ni tabung seriti ni. Lepas jalan, main mengaji seorang 1,000, siap sekolah ni lama lah. Ni 3 kali main haram tak siap ni. 40 kali main pun tak siap. Ha. Aduh buat tu buat bangla. Kuih tua nampak tu nampak muda sikit. Maklum, dosa kita banyak. Tak cukup nak cover ni maklum. Tak cukup dengan
Hanya istighfar doa astagfirullah, solat taubat. Tu nombor dua. Nombor tiga, sejamlah sekiri. Boleh? Ni nak mati pula. Nombor tiga, Imam Ghazali kata yang pertama kena banyak kena buat apa dah is. Ha. Pak Long tulis balik pergi kongsi dengan Pak Long. Pak Long bezalah buku tak bawa dia bang. Sebab depa kuat mengapai. Pi masalah depa kuat mengapai dia kuat lupa tu masalah. Keluar dari rumah apa pun tak bawa 2 biji peluru satu pistol tu kan. Saya tahu dah kelaku orang mengaji ni dia tahu. Maklum-maklum ni depa rajin menulis, tulis. Abak pi pun tulis. Kuat nulis, korang baca tu masalah. Tulis. Mai bulan depan abak menazamah tulis pula. Saya kadang-kadang nak pergi kuliah menerima, saya dok teh lagu tu. Okey, ada enam benda. Pakat tu tulis. Saya kata tulis apa? Minggu lepas tulis dah. Dia boleh kawan dia kata tulis dah minggu lepas. Tanya apa kawan hang berzamah yang kuat menulis, kurang baca. Lepas kali buku tu masuk syurga tu bila kita. Tak kerja tulis dia, dia dok ramai kita tak ramai. Istighfar, solat taubat. Yang ketiga Imam Ghazali kata kena buat harian daripada maklum selawat. Sebab selawat menggugurkan dosa, menambahkan pahala. Nak selawat ni lagu mana ustaz? Paling kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey dah ha? Ambil yang asal. Payah ustaz. Panjang. Tu buat lagu bulan Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak? Kedua tahun tak pergi semayang. Lupa habis lah. Tahun lepas dengan tahun ni. Tahun ni pun dah semayang sat, dia pun tutup. Ha, dua tahun dah Pak Long. Harap-harap Ramadan tahun depan ni bagilah semayang terawih ni, Majid. Cemuih semayang di rumah Pak Long. Tambah rumah tu lah ada cucu. Tok Wan rokok, dia merangkak masuk dalam kain. Tok Wan sujud, lepas terawih dalam kain tu. Tok Wan mangkit, dia pun mangkit. Mangkit-mangkit berdiri ada benda duduk tiba ada cucu. Dia cerita okey. Cucu lah umur 1 tahun setengah. Dia duduk berdiri-berdiri ada benda duduk tanduk dia. Dia pun tanduk balik 2 malam Tok Wan tak main terawih. Senang. Tahun depan mari boleh pergi surau masjid boleh lah. Paling kurang sallallahu wasallam alaih, sallallahu wasallam alaih, paling kurang kena buat, paling kurang. Paling kurang. Nombor 4. Kena buat apa dia maklum? Quran kena baca. Mak tadi kata Quran kena baca. Apa dia nak teman kita duduk dalam kubur, Pak Long? Quran. Lu kita duduk pergi tengok. Eh, saya nak abak tuan-tuan. Orang hidup ni Pak Long dia bukan takat tak teman kita. Kubur kita dia tanjai tambah. Takat-takat dia kambuh tu tak apa, dia tanjai pula tambah pergi kejap. Hak duk tanjai tu bukan yang oleh anak kita. Duk imam kata pegang matan yang gue nak tarik kubur ah, tarik tanah ah. Tarik lepa pun. Tarik-tarik tu dah lah dia tak teman. Dia buah kita tu dia tak teman, dia kambuh pula. Tak cukup kambing, dia terajang pula tanah tu nak pergi kejap. Siapa dia nak teman kita maklum? Quran yang kita baca tu lah. Sedekah yang kita bubuh tu lah. Ha. Ni kita Quran malah baca. Nabi kata waman ja'alahu imamahu saqadahu ila al-jannah waman ja'alahu khalfahu saqahu ila an-nar. Faman ja'alahu imamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan dia, qadahu ila al-jannah, Al-Quran itu akan bimbing dia masuk dalam syurga. Waman ja'alahu khalfahu, siapa yang dalam hidup ni dia tak peduli dengan Quran, saqahu ila an-nar, Quran terajang dia masuk dalam neraka. Nak baca Quran ni. Yang keberapa dah? 4. Yang keempat, yang kelima kot. Selapa nama istighfar, solat sunat taubat, selawat, Quran. Yang kelima maklum weh,
kena kena hafal Quran tu, yang keempat baca, yang kelima kena hafal sebelum mati ni. Jangan duk syok umur tua, Quran berharam tak ada dalam dada. Tengok dia Pak Long umur apa, alhamdulillah saya kat 70 dah, alhamdulillah. Allah nampak Pak Long sihat. Ah, cik manis tak ada dah, darah tinggi tak ada, alhamdulillah. Kira semua tak ada, tak ada semua. Cik manis tak ada, darah tinggi tak ada, mayang tak ada, Quran dalam dada tak ada. Kan tak ada belakang. Bangga menatang apa? Ha? Mai kawan ni pula semua ada. Semua ada. Lah ni maklum umur berapa? Maklum 60. Kita ambil setengah daripada 60. Apa dia? 3. Apa dia setengah tu Ustaz? Umur 60 tahun ada tak 30 surah dalam dada? Ha. Tu pun nak lepas nak mati. Maklong lega dah tak eh, kalau mati memang rasa lapar dah. Awak anak-anak menikah habis cish lah tu ya. Dia kira anak menikah habis dia mati pun tak apa. Kacau maklong. Ni kata kena semang buat mati ni kacau, bukan tak kacau, kacau. Ah maklong. Umatlah 70, setengah pada 70, 35. Ada tak 35 surah dalam dada? Kacau. Kacau. Malaikat dan belah dada ni ada tak 30 surah? Juih amma berharam tak apa? Kacau. Lama mana duk baca Yasin? Yasin berharam tak apa? Lama mana duk semayang pagi Jumaat subuh? Duk dengar tu imam baca surah sejadah. Surah sejadah pun baca sudah tak apa? Ha. Awak yang ustaz cengeng kan ni dah sembah mak mati. Kenapa suruh bagi sembah mak mati lagu ni lah kena ceramah. Mai pula nanti cerita bab nikah dua. Saya cerita bab nikah dua. 3 jam pun seronok. Sembang, berani tak berani nak buat dua. Dia ubat kuat dia pun jual, belum ubat berani bila dia jual. Orang tekat duk kuat haram tak berani dia buat menentang apa? No mak no. Saya tak menangkap dia pun. Mau tengok dengar ceramah oleh Rasul ni tiap-tiap tahun. Kena buat sunnah Nabi, kena buat sunnah Nabi. Lagi nak menikah dua tak pergi. Ada kata banyak lagi subuh berharam tak main kan nak menikah dua, dia kata. Betul juga ke dia pun. Maklum sembang mak mati lagu ni lah maklum. Ni tak cerita lagi sakaratul maut, tak cerita lagi hadut dalam kubur, tak cerita lagi syuja'ul aqra, tak cerita, tak cerita lagi. Nuh anak sembang ulak dalam kubur tu. Sampai dalam setengah kitab kata, besar mata ulak tu, sama besar dengan Bukit Uhud. Jangan duk sembang tu lagi makhluk. Beranikah anak jumpa dengan ulak tu? Ulak ayak pun takut. Ha. Balik-balik rumah makhluk, tata depan rumah tolong selah duk panggung tak gini. Na'udzubillah min zalik. Berani depan kita orang salah. Tu yang berani dengan ulak dalam kubur tu berani pula. Saya minggu lepas kan, minggu sebelum tu. Ulak terus salah panggung depan saya. Saya jekah tunduk. Ilmu tu nanti saya boleh bagi ya. Ni cerita betul kat ceritamu. Saya nak main mohon tentang apa kat nakal eh. Dia nak memohon lebih tempat lain, nakal tak memohon. Semua. Dia panggung depan saya, saya tampak sejekah tidur. Kat mana otak? Taman ulak perlih. Ulak duduk dalam tangkap lah. Lalu-lalu kita bayar kat 14 hari, dia panggung kerajak. Orang kata dia, dia treh-treh. Tampak tangkap tu, jekah tunduk. Dia duduk dalam tangkap, mau lepas tangkap saya pula lagi malu. Tu baru tedung selak. Nu yang berani nak terima ulak dalam kubur syuja'ul aqra' tu. Hang duk tinggal sembahyang yang berani pula. Maklum.
Ni tak cerita lagi maklum lagu mana mangkit di padang mahsyar. Ni baru cerita persiapan nak mati. Tu yang Nabi kata aqyasun nas aksaruhum zikran lil maut. Orang yang cerdik dalam hidup ni Nabi kata, orang yang paling banyak dalam hidup dia ingat benda mati. Ni orang cerdik. Orang yang cerdas yang selalu ingat kepada saat kematian, mempersiapkan kantungnya dengan amal soleh. Ini orang cerdik. Orang yang cerdas tu siapa? Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan saat kematian, lalu dipenuhkan kantongnya dengan amal soleh. Ingat mati buat amalan. Ingat mati buat amalan. Ingat mati buat amalan. Ni kita bercerita persiapan nak pergi mati. Tu saya kata tajuk ni panjang. Mau nak cakap lama. Ni sejam lebih dah. Ada kenuri dia kata kan? Ada kenuri yang ni kan? Di antara kezaliman membiarkan makanan tu sejuk. 3 minit lagi boleh? Ni saya mau cerita ni, kita hidup kena buat persiapan. Saya tak mau cerita mati lagi. Duk cerita mati ulak tu kita pun duk dengar nganga. Allah, Allah, Allah. Amalah haram tak ada nak buat benda tak apa. Semua nak mati, tak ada siapa pun nak hidup. Hak tua mati, hak muda pun mati. Syarat mati bukan tua. Syarat mati bukan sakit. Dia kata, saya alhamdulillah muda lagi ustaz. Syarat mati bukan tua. Ramai-ramai dalam masyarakat yang anak-anak mati dulu pada mak bapak. Kalau syarat tua, mak bapak nak mati dulu. Syarat sakit yang bukan, syarat mati bukan sakit. Ramai mana hadut sehat elok-elok kena COVID, piak. Pak dia tu kat 40 tahun duduk lumpuh. Tak piak, dia ambil sehat kena COVID seminggu, piak. Dia tak malu. Pada mati pun kita tak boleh pergi geng angkasawan tu yang duduk. Tuan geng angkasawan. Nuh hak pakai baju macam kat duduk naik angkasa. Turun buat tu tak guna sekupang kita buat siapa pun tak boleh pergi. Bahaya COVID. Kawan saya duduk sehat elok-elok. Orang pula nerak. Orang mana terak. Sehat elok-elok kena COVID. Mula lepas pergi menerak, lepas tu lepas pergi tidur, bolakan dah jalan. Lepas tu orang suruh cucuk-cucuk dia ketegak buat apa. Allah ni pun. Saya ingat nakal ni tak ada geng tu. Tu pula kot dia, saya memang pandai duduk sama kau. Saya tak mahu duduk cucuk-cucuk saya. Tak mahu. Awak, Pak Long. Tak ada lah. Lepas kata dalam tu ada baby. Botol banyak tu baby nak masuk kot mana, Pak Long. Dia kata dalam tu ada babi, botol ada penyang tu. Betul tak? Maklum pergi cucuk tak tu? Cucuk kan? Sini je nak mereka bagi jarum balik cucuk di rumah kan, dia pun cucuk siap. Satu maklum babi nak masuk ke mana? Dia kata dalam tu ada babi je lah. Hang dengar orang habak, hang buah habak. Tak payah duk sembang lah babak vaksin, hang tu Allah. Sekerak pun orang duk balas. Eh tak marah. InsyaAllah. Awak. Saya tak mahu benda-benda haram nak masuk dalam badan. Saya tak mahu. Boleh sok kok. Benda-benda haram tak masuk dalam badan. Saya kata awak lah rokok Pak Long tu ada buah kurma lah. Masih mampan dah. Cucuk lah. Ni yang dia suruh cucuk nak buat terapi cucuk. Dos penggalak bukan cucuk nak bagi galak. Ni pun dia tak faham. Betul dia kan nak melawan. Dia kata kacau tak itu dia cucuk COVID ni cucuk galak pula. Bukan cucuk galak. Dos penggalak. Naik nama api cucuk. Cucuk balong saya pun cucuk. Cucuk siap. Ni dia pun nak buah nombor 3 macam mana tak cucuk. Cucuk, cucuk. Cuma masalah lah ni maklum jangan duk dengar dengan sembang lagi. Masalah maklum lepas kata duk cucuk menatang tu duk kuih panjang. Satu masalah kak saya kata mau tiap-tiap tahun cucuk pas ni zip duk tampal lutut saya kata kacau. Ni lepas nak suruh cucuk tiap-tiap tahun melecak berlebar.
Oh, tak mau saya ada babi. No. Maklum saya dengar dia berkata babi yo. Kita cucuk vaksin kan cucuk babi. Lainlah duk pi tu nurse duk rojoh babi masuk sampai labau. Hak tu orang tak pi pun tak apa. Ni hang pun tak tahu sejauh mana kesahihan. Dengar orang habak tu tak pi cucuk. Tak tahu mentaliti orang Melayu ni payah. Kita nak cucuk, saya pun sebelum cucuk, saya nak tanya dulu apa ulama kata. Apa fatwa kata? Tak cukup fatwa Kedah, kita tengok fatwa kebangsaan. Tak cukup fatwa kebangsaan, kita tengok fatwa Azhar. Semua mengharuskan. Tak ada baca pandai, pergi cucuk sudah lah. Kok tu, kok ni, kok tu Allah tak. Kita ni tak doa sudah. Betul. Lah hang lapak. Lapak, lapak, lapak. Tak makan lapak. Awak hang tak dua tak kata doa. Ha. Hai ustaz ni lari tajuk. Mampu yang pihak nak kena abang. Dia buat semang pandai. Dah doa juga. Lah hang lapak. Hang dua tak kata doa. Ya Allah. Lapak, ya Allah. Bagilah kenyang. Weh, tak kenyang, ya Allah. Ya, anduk pi ambil kunci motor, pi terajak engkau, pi kedai bungkus balik mai. Tak buka dengan ni ramah-ramah si. Telan masuk, baru dia nak kenyang. Faham ke tak? Macamlah kita berhadapan dengan COVID ni. Lah, hang sakit gigi. Hang pi beli ubat makan apa? Awaklah ubat sakit gigi, tak ada babi. Dia kata babi ni pun nak telan, tak sakit. Hang makan ubat jantung. Tanya ada lah ubat jantung dan babi ke tak? Kau cakap pandai. Kita ni yang ikut cara Nabi ni lagu mana? Islam kata al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Ni kata ikhtiar. Habbatu sauda, makan. Minyak zaitun, telan. Doa, baca. Vaksin, cucuk. SOP, ikut. Tu nama dia ikhtiar. Lepas tu baru fatawakkal ala Allah. Faham? Tu orang suruh main mengaji. Dia sembang pandai kat kampung, pusing orang kat daun, kemut orang kat daun, sembang pandai. Hak nu babi, hak ni babi, hak tu babi, hak ni babi. Tu yang hang balik tengok rumah hang tu pula, berus gigi, ada babi? Ada. Sabun mandi ada babi? Ada. Hak tu tak tanya pula. Ni masalah orang kita ni. Maklum? Yang terakhir. Berapa dah saya nak sembang? Lima. Yang pertama, istighfar. Yang kedua, solat sunat. Yang ketiga, selawat. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, menghafal. Yang keenam, kena buat banyak-banyak dalam hidup ni apa dia? Sedekah. Sedekah. Tahu sedekah? Sedekah ni ada dua. Mau depan muka kawan senyum. Mau depan muka tabung-bung duit. Ha, jangan duk senyum depan muka tabung. Senyum depan muka tabung tu bukan sedekah, tu bongok. Jolok duit masuk dalam tabung tu bukan kerana sedekah. Maklum. Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat lima perkara sebelum datang lima perkara. Dua minit lagi. Jangan duk usah lagu tu. Dia baju gigi mata lagu tu siapa? Dua minit je. Antara yang Nabi kata pada waghinaka qabla faqrika. Ingat lima benda sudah datang lima benda. Ingat waktu hang kaya sebelum hang mai waktu hang miskin. Sedekah. Sedekah maklum. Tidak pernah seseorang itu jatuh muflis akibat bersedekah. Tidak pernah ada orang yang jatuh dalam keadaan kesusahan akibat menolong orang. Tak ada. Sedekah maklum. Maklum ada hajat, maklum sedekah. Maklum ada masalah, maklum sedekah.
Maklum ada apa lagi? Nak mati dalam keadaan husnul khatimah, maklum sedekah. Sedekah. Ini 6 benda. Semua ada 10. Saya habang 6 dulu untuk hari ni maklum. Balik buat dulu lah. Duk abang 10 kalau haram tak buat, buat nak tambah. Habang 6 ni balik buat dulu. Banyak tu benar maklum lah. Tak tentu nak boleh buat ke tak. Mangkit-mangkit lagi maklum. Dah kita duk mengaji ni sampai kebas tak sanggah ni. Betul tak? Hak main ni pula. Semua hak ranung. Mana ada hak muda putih. Semua buah dah ranung macam pokok lah. Maklum tak mahu buah ranung? Tak ranung. Buah pelang kalau ranung maklum. Nak makan bukan nanti pemik galah. Renggar kabat 3 ekor je tu dah buah tu. Main mengaji ni. Main elok tak pergi balik tengok zoram-zoram je lah. Ni dia. Lagu penguin nak beli rumah lah. Mujur lepas bagi duduk teh kursi. Nak benda ni pun maklum balik tak pergi balik buat. Mangkit jalan balik tu balik buat. Kali ni buat. Yang tamang nak istighfar banyak-banyak. Buat maklum nak. Buat maklum. Kena ingat kalau kita malas buat, siapa nak tolong kita kat sana? Saya tak ada tolong tuan-tuan dah. Di atas dunia ni siapa boleh tolong. Tolong mahabak. Sana. Oi. Maklum nak minta pahala kat maklum. Abang main sikit ni tak cukup spot ni. Jadi saya kata kan. Buat balik pahala ni spot lah. Buat balik dosa ni bunyi. Abang, malah tak cukup sepuk. Ah, duk kira sepuk aku lagi 4 puak tak cukup. Dukah lawan sana. Siapa nak tolong kita? Istighfar banyak-banyak malu. At-ta'ibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa dia, bersih lagu dia tak nak buat dosa. Yang kedua maklum longkok mana sehari malam makcik mayang lah sonat taubat tu maklum. 2 rakaat. Nak niat lagu mana ustaz? Niat cara maklum lah. Ya Allah, aku nak mayang sunat taubat 2 rakaat kerana mu ya Allah. Dah. Kita ni kadang-kadang nak atur ayat betul lari. Ha. Siapa nak mandi sunat Jumaat? Mandi tak pergi tadi? Mandi. Niat tak nak. Pegang cebok. Saja aku mandi. Sunat Jumaat. Mengikut imam. Kan Allah Ta'ala. Dia mandi dengan lelaki dia. Ikut imam tak? Siapa nak niat puasa? Na'unawaitu sawma ghadin arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Cerah macam depan. Dia buat teruk-teruk tu pasal apa? Ini masalah kita ni kadang-kadang mempersulitkan ibadat. Ini masalah. Pergi ambil ayah mayak. Allah. Ada kena penyakit wah-wah. Basuh habis dah main. Duk takbir. Allah. Setan main bisik ni. Basuh tangan tak main ke siku. Dia pun nak angkat bulu ketiak basah. Dah kata aku. Ada sekali saya mengajak dia ustaz. Dia pun tanya soalan tu. Dia kata pak saya ni ustaz. Melencun baju tak boleh mayak ni. Duk ambil ayah mayak. Dia kata ada tak amalan ke apa nak pergi. Saya kata lah ni pak hang ambil kat paik ke kat kolah. Dia kata ambil kat paik ayak meyak. Saya kata ayak paik kat payah kalau kolah senang. Kalau kolah buat macam mana? Pegang pak hang pergi kejam dalam kolah tu sekali. Angkat so dia pergi meyak. Duk wah-wah ni apa? Meyak maklum. Lepas tu dah cukup selawat kena buat maklum. Quran kena baca maklum. Quran kena hafal maklum. Sedekah kena buat. 6 benda ni tuan-tuan balik buat dulu. Sebagai persiapan untuk kita balik ke destinasi terakhir kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekadar tu sejam lebih dah, sejam 20 minit dah. Cukuplah maklum yang mau nak ikut nak bercakap ni tak habis. Ha, mula kita bercakap kawan tu mula mesin dia pun mati mesin kita pun mula mati dah lah. Kawan pun habis mesin kita tak habis lagi. Ha, cukuplah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita kupaskan pada pagi ini ada manfaat yang terutamanya untuk diri saya dan diri kita bersama, untuk kita menggerakkan diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada masa ke semasa, insya Allah taala minal aminin. Terima kasih kepada pihak Seriti yang sudi menyebut saya hadir pada pagi ini. Terima kasih tuan-tuan, walaupun kuliah kali yang pertama tapi kehadiran sangat memerangsangkanlah. Kat mana ni kali berapa kali pertama?
Hari pertama lah lepas COVID ni. Bukan lepas COVID, lepas PKP eh. COVID dah lagi, alhamdulillah. Mai lah bekat-bekat, mai lah Mak Longna. Hari Jumaat pun mau duduk ke rumah buat puan-puan mengaji. Mak Longna bukan lama. Dia duduk risau ustaz cakap lama, ustaz pun tahu penat lah. Ustaz pun tahu penat, ustaz pun tahu cemui. Mak Longna ingat tak cemui yang mengajar? Cakap. Cemui Mak Longna. Dia kata tak cemui, cemui. Tapi ustaz dah boleh cakap, dah buat lagu, nak kerja. Kerja popek cakap ni. Dia ustaz pun dia tahu lapak ayak, dia pun tahu lapak nasi. Dia pun tertih. Nak abang pada dia pun tak ceramah lama lah. Mereka kat sejam-jam lebih tak apa lah maklum. Main mengajilah insyaAllah lah. Di sebelum kita nak tutup, sehari habis kuliah, tuan-tuan pergi tengoklah belakang kereta saya tu. Saya bawa produk macam selalu saya bawa tu lah. Top koko saya main dulu ni, saya bawa minuman coklat. Yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Sekilo RM19, setengah kilo RM10, yang secet RM20. Khasiat dia apa dia ustaz? Siapa minum hilang dahaga. Hak tu nombor satu lah maklum. Hak tu nombor satu. Minum hilang dahaga. Tu maklum pak long hak jenis letih ni apa? Amal lah maklum. Saya ni duk pergi mana-mana pagi-pagi mesti saya sarapan. Minum sarapan mai. Saya minum nak membekalkan tenaga. Ada kawan-kawan ni depa nak pergi ke gym, nak ni depa kata nak kayuh gerek apa semua, depa minum lah. Maklum ada letih-letih minum lah. Kalau ada encik manis lagu mana ustaz, dia ni bukan ubat maklum weh. Dia minuman coklat. Kalau minum rasa manis, kurangkan sukatan. Anak-anak nak pergi mengaji, cucu nak pergi mengaji, bagi depa minum untuk kecerdasan minda. Maklum kadang-kadang ingat-ingat lupa, kacau maklum weh. Pak Long mau ingat-ingat lupa main dengan bini kita, balik dengan bini orang, dia buat lupa lagu tu, kacau Pak Long minum. Ni pun kacau. Dia buat lupa bini orang, lupa beli kedia tu. Dia main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Dia lupa-lupa. Mak Long tu pun lupa, ragas belakang motor lelaki orang. Pempek rumah, baru perasan kata lelaki orang, ragas pula main hentak ni. Minum, Pak Long. Anak cucu hak jenis ketegak, minumlah. InsyaAllah nak. Wallahualam, saya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada salah dan silap, kita buat tahlil ringkas lah. Untuk apa arwah semua, mudah-mudahan. Jika ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala tersebut. InsyaAllah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kafatil anbiya wal mursalin, wa syuhadai wa salihin, wa li jami'an muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, syai'ulillahi lumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث رجاء الله من برهة وكرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صراط الذين أنعمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اعتق رقابنا ورقاء آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر من النار برحمتك يا غفار يا عزيز يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.